إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلي الكرام كونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة وسلام على نبينا محمد وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله صعوبة. Bye, how are you? بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Rukun yang kedua, ada rukun yang kedua itu ialah yang diriakkan dengan dia, iaitulah segala taat. Benda-benda yang jadi riak, mana tempat mana jatuh riak itu pada taat. Ialah segala taat dan ibadah, dan iaitu adalah ia ada kalanya riak dengan asal ibadah, dan ada kalanya riak dengan sifat ibadah. Dia kata detail ni, ulama-ulama sufi ahlillah para arif ni, mereka diberikan oleh Allah SWT ilmu yang hebat. Ya, mereka mengkaji begitu halus dengan petunjuk nur daripada Allah Subhanahu Taala. Satu-satu dia kupas dulu. Mana berlaku benda ni dua cara. Sama ada asal dia ataupun sifat dia. Ada pun riak dengan asal ibadah. Ya, telah tiga darajat lah. Dia pecah lagi sebenarnya. Ya, dia pecahkan tiga lagi. Yang mana riak dengan asal ibadah, belum sifat ibadat lagi. Maka tiga darajat. Yang pertama, bahawa riak ia dengan asal iman. Contoh dia apa? Iaitu seperti orang munafik. Riak ni maksud apa? Dalam dia lain, luar dia lain. Sifat orang munafik itulah izharul iman wa idmarul kufrah. Dia menzahirkan keimanan dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kalbi batin dia kufur. Ya, itu setengah daripada makna riak sini. Makna dua orang lain, dalam dia lain. Sifat-sifat orang munafik. Maka bahawasanya ia menzahirkan akan Islam di dalam hatinya, tiada Islam. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul la'natullah, bapa munafik. Dan seperti orang yang zindik, dan seperti orang yang mulhid, dan seperti kaum ibahiyah, dan barang yang sebagainya. Itu tiap-tiap orang yang menzahirkan Islamnya dan menyembunyikan kufurnya, dan yang demikian itu terlebih keji dari sekalian riak. Mana riak paling keji ni? Sebab apa? Dia tidak ada iman. Riak sama ada dia menunjuk. Jadi menunjukkan seolah dia kuat iman, seolah-olah dia tinggi martabat, macam jenis gulungan-gulungan zindik yang menolak akan syariat. Ya, dia bahas hakikat yang macam-macam kita dengar, tapi syariat dia tak pakai. Akhirnya dia menyonsang daripada jalan yang sebenar. Ya, itulah mereka menolak, tidak menerima akan yang zahir. Dia ambil dalam kononnya. Itu tidak diajar oleh Islam, tidak diajar oleh Allah SWT, dan tidak diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam dia ada luar dalam semua lengkap, tapi cara yang betul. Ini dibawa kerosakan ni, dia ambil dalam hakikat syariat tu kulit dia tu macam ni. Gulungan ni dia panggil gulungan ni apa, mutasawifah, dia menjadi menjurus kepada zindik, kafir zindik. Man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka, tu kata Imam Malik.
Barang siapa yang mencari jalan hakikat tasawuf je, syariat dia tak pakai. Ya, maka jadi kafir zindik. Ya, mana akidah dia rosak dia. Itu yang pertama. Bermaknanya sifat ibadat yang pertama rosak tu paling bahaya. Dia menjejaskan akidah. Dan yang kedua pula, bahawa riak dengan asal ibadah yang fardu, ya, serta benar dia dalam ibadatnya, iaitu seperti yang berbuat sembahyang di hadapan manusia. Ya, dia buat ibadat di hadapan manusia. Jikalau ia bersendirian, nasai tiada ia sembahyang. Ini teguk juga ni. Dan seperti orang yang mengeluarkan zakat di hadapan orang, dan jikalau ia sendiri nasai tiada ia mengeluarkan zakat. Dan seperti orang yang puasa di hadapan orang, dan jika bersendiri nasai tiada ia berbuka tidak puasa. Dan seperti orang yang hadir dalam sembahyang Jumaat kerana takutkan dicela oleh orang. Dan jikalau tiada takut akan demikian, tak ada apa tindakan, dia pun tak pergi sembahyang Jumaat. Contoh dia lah. Dan barang sebagainya lah, itu beberapa contoh di bawah. Maka adalah riak ini sangat keji pula, tetapi kurang daripada darajat yang pertama. Sebab kerana martabat yang pertama tu jadi kafir, kufur terus. Dan martabat yang kedua ni jadi fasik. Maknanya dia mengerjakan dosa yang besar. Mana ibadat dia tadi bukan kerana Allah Ta'ala, kerana menunjuk kepada manusia. Mana dia tak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, kalbi dia tidak akan berpusing kepada yang lain. Ya, bila sebut Tuhan ni, Masya Allah, zat yang maha hebat, maha kaya, maha sempurna, segala-gala dia punya. Mana boleh hati kalau kenal dia nak paling empat lain, dia takkan berpaling. Confirm dia berlazat dengan Tuhan kalau dia kenal. Bila dia pusing Tuhan, dia tak kenal tu. Tanda dia tak kenal. Ya. Ha. Kalau dia kenal siapa sebenar-benar, kenal Tuhan, Masya Allah. Ya. Itu yang kedua. Mana jadi fasik. Jadi ria ni, tengok peringkat. Ya. Kalau peringkat yang atas tadi habis terus. Mana memang dia tak beriman terus. Duduk dia asfalidar kiminal nar, mereka paling bawah sekali tu. Yang kedua, dia menunjuk juga dalam ibadat yang fardu. Ibadat yang fardu. Dengan bahawa kalau orang tengok, dia buatlah. Kalau orang tak tengok, dia tak lakukan ibadat. Jadi ibadat tadi kerana manusia. Maka ibadat dia boleh panggil syirik. Ya, syirik yang kecil, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, darajat riak dia pada asal ibadat. Tapi ibadat mana yang sunat, seperti membanyakkan sembahyang sunat, ya, dan membanyakkan puasa sunat di hadapan orang. Tak ada orang tak sembahyang pun, ya, dia tak puasa pun, dia ada orang aja. Bermakna dalam kalbi dia masih ada orang. Sebab tu kata ulama sufi, barang siapa yang ada makhluk dalam kalbi dia tak akan sampai Tuhan. Dia pusing dan lain. Ya, buangkan ghaib nazar al khalqi ilaik, buangkan pandangan makhluk kepada kamu. Ya. Maknanya jangan bubur dalam hati kita perasaan seronok untuk dibesarkan, seronok untuk dilihat, untuk dimuliakan, untuk orang pandang kagum dengan kita semua. Kerja budak-budak yang bodoh. Buang. Tak sesuai dengan ibadat yang tinggi kita nak pergi. Arahkan ke arah yang paling hina. Iaitulah menghadap kepada makhluk ni hina. Dan, ya, sebab ahli sufi, orang yang telah dapat satu rahsia. Apa rahsia dia? Bila dia padam si pandangan makhluk, dia akan dibukakan nur dia dengan Allah Ta'ala. Ya, lazat dia, futuhat, macam-macam tuan buka. Dengan saja syarat dia padam dia. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik. Padamkan pandangan makhluk pada hati kamu. Ya, ingatkan, nampakkan pandangan Tuhan kepada kamu. Bahawa dia akan dapat rahsia. Ya, kalau tidak futuhat, makrifat dia tak akan dapat. Kalau selagi dalam kalbi dia ada orang. Imanu mar'u la yakunu mutakammilah hatta yara an-naskal ibil musilah. Iman seorang tak akan sempurna sehingga dia tengok orang tu macam unta je. Unta. Bermakna maksud dia, maksud dia tak ada rasa apa. Kita tengok unta ada rasa apa dan tak ada rasa apa. Kita pakai baju awam tak apa, sifat terbalik pun tak apa, dan belenging pun tak apa. Sebab unta tak ada dalam kalbi kita. Ya, begitulah makhluk jangan ada dalam kalbi kita. Maksud orang yang arif milad tak heran tentang apa-apa. Orang puji pun dia tak rasa, orang caci dia pun dia tak rasa. Sebab hati dia bukan dengan makhluk. Maka berbahagialah orang yang hati dia berjaya dilepaskan daripada menghadap kepada makhluk. Itu kejayaan besar. Selagi hati kita berhadap makhluk, orang tetap akan dapat kebahagiaan dan kejayaan sebenarnya.
sebab tu tembak apa? Dengan zikir. Sebab zikir kita guna asma' Tuhan, awsaf, sifat Tuhan, nama. Semua tu menunjuk kebesaran dan keagungan, kedahsyatan dia. Bila benda tu masuk, pam melekat untuk terbuka, dia panggil apa? Bila ada muhadarah, kita tembak sampai hati kita hadir. Bila ada hadir muhadarah, dia hadir dia, muka syafah berlaku. Tuhan bukakan kalbi dia mula nampak. Muka bukan itu muayyanah. Ya, dia memandang depan muayyanah baru musyahadah. Itu dia ingat. Muhadarah, ya, kemudian muka syafah, kemudian muayyanah, kemudian tu barulah musyahadah. Musyahadah tak berlaku melainkan di muayyanah. Musyahadah ni penyaksian, penyaksian. Dan kalau dia tak ada, tak nampak. Itu mau nampak muayyanah. Muayyanah macam mana? Tak muka. Kalau dia tidak berhadap, dia mesti berhadap. Muhadarah, hadir, boleh buka. Itu susunan-susunan dia yang dibuka oleh para-para arifina billah. Kita tengoklah kita duduk tarap mana. Hati kita ada hadir tak dengan Tuhan? Kalau tak ada, macam mana nak dapat muayyanah? Macam mana dapat muka siapa? Muayyanah dan musyahadah dengan Tuhan. Dan nikmat paling besar kemuncak ialah musyahadah dengan Tuhan, penyaksian qalbi dengan Allah Ta'ala. Sebab orang bila dapat penyaksian ni semua habis ni, riak wujud semua terbakar. Bila nur dan musyahadah masuk, dia ada dua, satu nur wan nar. Nur mana cahaya terang, dan nar ni membakar. Ya, bila musyahadah tu pum meletup tengkuka dia, terbakar habis segala kelalaian dia habis, dengan bawah hati dia sedang berlazat dengan Tuhan. Itulah nikmat sebenar, itu obat sebenar untuk menyelesaikan segala sifat-sifat afatul qalb, penyakit dalaman. Kira-kira tak diselesaikan. Bahawa ilmu ni bukan sekadar kajian dan sekadar pembacaan dan pendengaran kan. Dia mesti riadah wal mujahadah. Ya, riadah kena buat kerja dia. Kena suluk dengan tembak-tembak supaya terkeluar keperasanan dengan makhluk, hilang yang dia perasan dengan Tuhan dia. Barulah Tuhan buka. Ya. Selagi perasaan dengan makhluk ada, jom buka kan. As-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana'. Itu kaedah besar. Berjalan ke Tuhan, dia tak akan mula melainkan dia fanakan dulu yang lain. Leburkan pandangan lain. Dia tidak ada lagi keperasanan dengan makhluk. Qalbi dia hanya perasan dengan Tuhan. Dia berjalan, dia duduk ke mana, dia perasan dengan itu baru dia akan ada. Kunci dia akan dapat untuk dia bernikmat dengan Tuhan. Selagi ada makhluk dalam qalbi, dia tak dapat. Tuhan tak bagi kan tu. Ya, kama la yuhibbul al-amr al-mushtarak la yuhibbul qalb al-mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mau, dia benci tengok kita ibadat, menyemutukan ibadat dengan lain, begitu qalbi. Ya, kalau bahasa kita menyampah dia, qalbi yang berpusing menghadap kepada selain dia. Dia tak nak dia dengan dia. Ahad. Bak lain ahad dia, dia satu tunggal. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala dan tak ada sesuatu serta dia. Kita jangan bawa pandangan serta dengan Tuhan yang lain. Ya, maka rosak pandangan dalaman dia. Dia takkan sampai. Dia berpusing-pusing. Dia pam, dia putuskan saja, pum. Terbuka. Satu derajat yang ketiga, daripada asal ibadat yang sunat pula. Ya, syaitan tadi dia main atas tak boleh. Yang kedua pula tak boleh, dia main yang ketiga. Ni gendah sikit, dia main kat amalan sunat. Membanyakkan sunat ibadat dia yang zahir, bersendiri. Nah, saya tidak ada mengerjakan. Kalau dia seorang apa? Maksudnya depan orang ambil gaji dengan mengajin. Maka ada sedemikian itu dia panggil haramun. Ya, sebab dia bermain-main dengan ibadah. Tuhan tirik hati kita setiap saat tak putus. Tiba-tiba dia tirik dalam tu kotor. Apa kotor? Berhadap kepada makhluk. Ya. Dia nak hati kita bersih, tawajjuh ila Allah. Kalau mulut dia kata wajjahtu wajhiya lillazi fatarassama samawati wal ard, qalbi pun kena begitulah. Wajah tu aku hadapkan, tawajuhkan qalbi kepada pencipta langit dan bumi. Kalau mulut dia menyebut wajah tu sedangkan qalbi dia lain, maka kazabta, Tuhan kata bohong kau. Ha, okay. Kemudian riak atas sifat pula. Tadi atas apa? Asal ibadat. Yang ni pula punya sifat. Sifat ibadat pula. Ada pun riak dengan sifat ibadah, maka itu seperti orang yang mengerjakan sembahyang tetapi apabila sunyi daripada dilihat akan dia oleh orang, maka meninggalkan meringankan rokoknya dan sujudnya. Yang tadi dibuat asal ibadat sendiri, kalau ada dibuat, kalau tak ada orang dia tak buat. Yang ni tak ada orang dibuat, tapi sifat tu depan orang dibuat, belakang orang pun dibuat, tapi sifat dia lain. Kalau depan orang, sifat ibadat tu dijaga kan. Bagus, slow, lama sujud. Kalau tak ada orang, kita tucuk macam yang patut padi. Itu contoh dia. Maknanya nak menunjukkan apa? Tidak ada siddiq dalam kalbi dia.
sebab dia kurang kenal Tuhan. Dan orang kalau kenal Tuhan, dia tak berani nak bermain dalam ibadat. Ya, dia gerun. Maksud sembahyang penuh dengan khudu', ya, dengan rasa rendah diri, gerun dengan Allah Ta'ala. Ini pula boleh sempat-sempat dalam ibadat, dia pun sempat nak tunjuk ke orang. Oh, itu biadabnya manusia ni. Ya. Sebab saya selalu ulang, kalau yang kena biasanya ujian dalam sembahyang, siapa kena kuat? Itu imam dah. Jadi imam jagalah. Ha, mulalah tak dia buat perangai ni. Nak tunjuk baca sedap, nak tunjuk surah panjang, nak suruh style imam Mekah, macam-macam. Itu semua katunnya ibadat. Ibadat katun, budak-budak. Orang menghadap kalbi dengan Tuhan, kau pergi hadap manusia apa? Ni mulut, dada menghadap kiblat, hati kau makmum. Aku baca ni kan makmum kata apa? Kalau aku baca surah ni kan makmum kata cik baca surah ni, tak ada surah lain. Macam-macam diusik dalam. Itu orang tidak matang dengan ibadat. Ya, dipanggil tufuliyah, kebudak-budakan. Kalau kita buat ibadat, hati kita masih pandang pada makhluk, itu budak-budak lagi panggil. Orang tak empuk. Ya. Para awliya tak diheran dengan macam Syed Ja'fari dan Syed Salih Ja'fari, wali besar, ulama besar, Imam Masjid Al-Azhar. Banyak kitabnya. Kalau tuan-tuan pergi di Azhar di Mesir, di satu kedai tu, ya, satu kedai tu punya kitab tu, semua kitab dia karang. Masya Allah. Satu kedai tu tak terbaca, itu punya alim, wali besar. Ya, dia kalau semangat terawih lagi, lepas Fatihah dia macam apa? Kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rokong tu. Rekan kedua kan, Allahus samad, Allahu akbar. Rokong. Puah lagi andal. Kita terkiak-kiak nak tarik surah panjang ni, sekarang terlupa pula orang kata apa pula. Semua kepada biul. Orang yang hati menghadap manusia ni biul dia panggil. Orang otak dia tak center. Ya, kau nak menghadap makhluk, apa dia makhluk? Kau menghadap pada makmum, apa dia makmum? Makmum makhluk Tuhan, sama kita makhluk. Hadapkan kata wajah Allah Ta'ala. Menghadap terus. Fahin nama Tuhan lu, pasamma wajahullah. Nak beri pilih dalam ni. Sebab tu takkan sempurna ibadat selagi kalbi kita bergantung dengan makhluk. Selagi hati kita ada makhluk dalam hati kamu, tak akan dapat ilazat ibadat. Racun tu dia panggil. Buang farrik galbak. Gitu. Buangkan makhluk daripada hati kamu. Sehingga hatta yastawa indahu al-marih wal mana? Hatta yastawa indahu al-ikbal wal-idbar. Sama dia bagi dia, orang menghadap dia pun tak rasa apa. Orang belakang dia pun tak rasa apa. Orang ikut dia tak ada, orang puji dia tak ada apa. Orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab apa? Dalam kalbi dia, ma fi kalbi ghairullah. Apa betul? Kalau dia kata ma fi kalbi ghairullah, orang puji dia lain. Itu betul, itu bohong lagi. Hasbi rabbi jannallah. Cukup bagi aku, Allah Ta'ala. Ma fi kalbi ghairu, tak ada dalam kalbi ku melainkan dia je. Tu baru selamat. Itu panggil orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Ya, tauhid bermakna esa. Mana tunggal, lain tak ada, dia je. Habis tu. Buat jalan sufi lah jalan paling hebat. Pada ilmu tasawuf dia panggil tauhidul khas. Ya, sifat 20 tu tauhidul am, untuk membina akidah. Itu peringkat awam, basic. Ini membina musyahadah, mukalama, muwajahah, tu nak bina benda tu dengan Tuhan. Ya, dia nak masuk maqamul qurbi, maqamul uns dengan Tuhan. Ah, boleh kenal betul. Habis itu. Kemudian rukun yang ketiga pula, iaitulah diriakkan kerananya. Tadi yang diriakkan, yang ni pula yang dia kerana dia. Siapa dia? Iaitu dengan harta, ada kata jadi kat tu, atau dengan apa? Kemegahan, atau dengan kepujian dan sekalian yang disukai yang membangkitkan riak. Seperti ia berbuat ibadat kerana apa? Berkendak akan harta. Dia buat ibadat tujuannya apa? Dapat harta banyak. Jadi guru bila mengajar banyak dapat duit. Kan? Ceramah, oh sana selap ceramah tempat tu. Apa? Oh, dia kalau bagi kasau. Ada ustaz tu kan, dia didik hati dia, dia orang bila bagi hadiah mengajar tu, dia tak tengok kan. Ya, masjid tua mana dibalik dalam tunggu malina. Jadi dia tak tahu siapa bagi. Ini balik dia tengok, oh suruh ni nipis. Suruh sana, oh suruh sana tebal sikit. Ya, hujan-hujan pun datang ke, apa tebal. Habis, hancur, hangus ibadat ni. Ya, jaga tentang ni.
Pak Syahid Ustaz Ibrahim Mahmud. Kenal kan? Ustaz Ibrahim Libya. Syahid tu. Wali yang tadi. Satu peristiwa besar yang diambil contoh. Ya. Dia pergi mengajar kan. Dah berpuluh kilometer tu dia pusing balik. Ya, balik ke madrasah dia, dia masuk, dia sembahyang dua rakaat, dia turun balik, pergi mengaji. Jadi driver dia bawa, driver pun pening. Ya, pasal tak jauh pergi pusing balik, sembahyang dua rakaat, turun balik, sembahyang balik. Dia tanya, masa dia tengah berjalan tadi, bisikan syaitan datang. Ya. Dia gaba-gaba kocik ni tak ada duit. Lepas tu bertingatkan, balik kan nak belanja ke, duduk driver pun minum air kan. Dia kata duit terlintas di hati dia. Kan lepas ceramah takkan orang tak ulu kan. Biasa orang ceramah lepas ceramah ada ulu. Terisap dia terasa begitu, dia pusing balik. Suruh pusing balik. Pusing balik, tiba madrasah dia, dia semayang sunat taubat dan dia betulkan niat. Aku pergi ceramah ni kerana kau ya Allah, bukan kena duit. Masya Allah ya. Pergi balik kan? Munasabah dia tuan hadiah kena syahid kat dia kan? Kalau malam ni tu tak cerita lah. Ibadat malam ni tahajud macam wajib. Yang masa mula kerah duduk dia bangun kan? Atau ahli ibadat yang ikhlas mendidik macam-macam cara kan? Nak tunjukkan betul-betul dia tak nak benda tu, dia pusing balik kan? Bukan dekat, dah berpuluh kilometer. Allah. Macam-macam ulama, kalau kita baca kisah-kisah dia, nak hapuskan sifat riak ni kan, macam-macam. Yang satu yang masyhur ulama tu dia mengajar kan, bila ada soal jawab kan, dia buka kitab, dia buka, orang nak jawab dia, dia buka buat soalan ni, jawapan dia gini. Takdirnya bila dia balik tu, buku yang dia buat semakan tu tertinggal, orang tengok kosong, apa tak ada. Dia buat-buat, dia tengok kitab, padahal dia jawab tu dengan ilmu dia betul. Dia tak mau, kadang-kadang kita wah tak nak tengok kitab pun puas, spontan jawab pun. Dia orang kata, oh dia ni hebat sungguh, cekap sungguh, alim sungguh. Biar lah anjak dia kan. Kata buka pintu dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Ya? Ini sulit benda ini. Dan benda ini datang sebagai ujian berhakikat daripada Ta'ala. Tiap-tiap ibadat semua dia akan datang. Tuhan akan tembak benda ini, uji nak test kita. Betul tak kita menghadap kalbi kita kepada Allah atau kepada yang lain? Ya. Seperti ia berbuat ibadat kerana berkendakkan akan harta. Dia pergi perang sebab apa? Harta ghanimah. Nampak ini kalau menang ni ghanimah dapat kan. Di dalam peperangan dia ada satu lagi selain ghanimah, dia panggil sarap. Terus sarap. Ya. Bila kita berdepan dengan musuh, ya, kita berlawan. Sekarang kita dapat bunuh seorang kafir lah, Anatullah berbunuh. Apa yang ada pada badan dia tu semua dibagi pada qatil, pada pembunuh. Ya. Itu lagi kita uji kan. Kita lawan tam, tengok jam Rolex ada kat tangan dia. Allah mak. Wah, lagi keras dia. Tengok cincin zamrud ada sebelah tu. Ya, tengok pula sini pula ada cincin nilam lagi. Ya, ada lima lagi. Wah, tak betul-betul berubah niat dia. Lagi laju dia tu. Tengok pula gantai emas dia pakai, wah tebal. Lagi laju dia, semangat dia kan. Habislah pasal. Kat situ dia habis tu. Ya, itu ujian ni. Allah Karim. Itu pula ibadat. Lagi banyak, lagi nama terkenal lagi lah. Sahabat saya seorang tu, nama nak kenal dia lagi. Ambil gambar dia untuk lagi. Ada syekh orang, saya nak syaban. Jangan ambil. Allah. Ditutup. Kita kena ada dalam kalbi kita buat, aku tidak minat dikenali. Itu rukun pertama nak berjalan ke Tuhan. Dia letak dalam kalbi dia, aku lebih minat, lebih seronok, aku tidak dikenali orang. Aku tak nak aku dikenal. Kata orang nak kenalkan tu soal lain. Yang bubur nak terkenal. Ini awal-awal cek glamour. Ya. Glamour tu tempat tiket neraka panggil. Kalau gelama tak apa boleh makan. Kalau glamour neraka jahanam tunggu dia kan. Ya. Habis. Dia orang tak kenal kita lagi senang kan. Sibuk tegi-gi nak kenal. Allah Karim. Dan membangkitkan riak itu seperti berbuat ibadat kerana berkendakkan akan harta atau berkendakkan akan kemegahan atau berkendakkan kebesaran. Ini semua racun tu ni. Ya parah ni kena ni. Nakkan buat kebesaran supaya dia puji, berkendakkan akan kepujian supaya yang puji buat ke mana? Puji orang kan.
atau barang sebagainya, ya, seperti yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an di dalam Ihya Ulumuddin, maka hendaklah engkau rojok dalamnya jika engkau berkendak akan penceraian. Mana bahasan lebih dalam lagi kat sana tu, ya, dalam Ihya sahabat ni. Ini yang kita baca pun ringkasan Ihya ni. Sayyidul Sadiqin ini diterjemahkan oleh siapa dia? Siapa dia kan? Abdul Samad, Samad pula kan? Itu Ustaz Samad lain. Ini Abdul Samad Al-Palimban yang Palembang. Dia terjemah daripada mana? Mukhtasar Ihya, ringkasan Ihya. Ringkas-ringkas pun lah. Mungkin tebal kita. Dan kalau Ihya betul lagi lah. Tebal. Dalam tu banyak dibahas panjang. Habis. Kemudian syahdan, riak dibagi pada dua. Pertama dipanggil riak yang jadi. Mana yang terang, zahir. Ya. Ya, itulah berbuat ibadat dengan tiada kerana Allah. Memang langsung tak ada lillah ta'ala, tak ada itu. Dan tiada kerana pahala. Tetapi adalah ibadatnya kerana dipuji. Dia tak nampak benda-benda pahala semua tu. Dia nak apa? Supaya dipuji orang. Seronok biar orang kenal dia. Supaya diangkat, nama dia masyhur, ya, oleh manusia. Kerana takut dicela akan dia oleh manusia. Dia buat kebajikan tu takut orang cela kalau dia tak buat. Dia ni, oh, tak sembahyang teruk. Nah, dia takut benda tu. Tuhan langsung dia tak ingat. Ini terang. Dan jika tiada yang demikian, itu nasihat. Tidak, ya, melakukan ibadat, dia tak buat ibadat. Itu dipanggil yang jadi terang. Yang kedua dipanggil riak yang khafi, riak yang tersembunyi. Berbuat ibadat kerana dengan kerana Allah atau kerana pahala, tetapi dikala dilihat akan dia oleh manusia, nasai bertambah rajin. Ya, kalau tengok orang ada kok lagi rajin ni, macam kalau tak ada pun dibuat juga. Demikian dibuat ibadat seperti orang yang padanya adat ia sembahyang tahajud di dalam rumahnya kerana Allah Ta'ala, ya, atau kerana pahala, dia nakkan pahala tu bawa sikit. Kemudian datang kepadanya pula malam tu tetamu, ramai tetamu datang rumah dia, ya, bermalam pada dia, maka bertambah rajin dia. Biasa dia bangun pukul 4:30, hari ni pukul 3 dia bangun. Ya, siap berdehem-dehem pula dalam bilik. Wah. Ini semua dia panggil apa tuan? Lebay katun. Ini semua lebay, lebay katun. Bahaya kan, bila tak kenal Tuhan tu jadi. Orang kalau kenal Tuhan, dia tak akan berpaling hati pada makhluk. Apa jadah paling hati pada makhluk? Siapa dia makhluk? Ya, apa ada pada makhluk? Apa ada puji orang? Satu dunia puji dia, Tuhan tak terima dia. Neraka jahanam tempat dia. Satu dunia kutuk dia, Tuhan terima dia. Syurga Jannatul Firdaus tempat dia. Cukup habis itu. Sebab kata, tak, betulkan hati kamu dengan dia saja. Kan, eh? Ha. Dan riak yang terlebih khafi, terlebih tersembunyi. Bahawa tiada bertambah rajinnya dengan sebab ada tetamu. Tetapi jikalau dilihat oleh orang lain, akan sembahyang tahajudnya dahulu daripada selesainya. Atau kemudian daripada selesainya. Saya suka ia dengan dia dalam hati. Mana perasaan tu ada lagi tu. Mana kalau orang tahu, wah dia seronok. Jadi, ya. Oh, baik. Sebab dia kata, jangan ada makhluk dalam kalbi kamu. Ya, farriq qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Bahawa Tuhan yamla bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir. Ha. Sebab tu barang siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf, memang habis itu. Man lam yataghalghal bi hadhihi al-ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendetili betul-betul perjalanan rohani tempat titik Tuhan, ilmu tasawuf lah. Ya, atau ilmu sir. Ya, atau ilmu makrifah atau tauhidul khas, macam-macam nama, berilah nama apa pun. Tapi benda tu semua sabit dengan nas Quran dan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka matilah ia dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tidak perasan. Ya? Ha. Dia kalau tak mengaji tasawuf, dia menjadi apa? Tersawuk jawab dia. Ya, tersawuk. Ini dia terbalik pula. Kau mengaji tasawuf, besok kau tersawuk. Bukan tersawuk, yang tak mengaji tasawuf tu tersawuk panggil. Habis dia sawuk. Ya, dia buat ibadat tidak bertapis. Ya. Kalau tuan-tuan buka air pipe, tengah-tengah mulut tunggu minum, tuan-tuan sanggup tak? Sanggup kan, kita pakai penapis kan. Penapis kalau ada dua, sedap sikit. Kalau ada tujuh, lagi sedap.
kan? Penapis tu bila banyak, dia tapis lagi halus, air yang keluar ujung tu apa rasa dia? Sedap tak? Sedap lah, halus kan? Kalau tidak, kita minum rasa berkarat. Begitulah ibadat. Bila kita tapis-tapis, kita dengan dia je, bawa dia sir, rahsia keenakan. Kalau kita tak tapi, ibadat kita bercampur dengan orang, sana, tu karut. Dia tak akan membuahkan sir, rahsia yang besar dalam kalbi. Ya? Sebab dia suruh buang benda ni. Buang bahawa dia dapat rahsia ya, yang sangat hebat. Rasulullah SAW bertemu dalam mi'rat. Tengok perjalanan Nabi ada menghadap kat orang. Tak ada. Ya Muhammad anzirni asaluk. Ya Muhammad berhentilah sebentar aku nak tanya. Nabi pusing pun tidak. Bahkan Nabi tanya siapa dia Jibril. Ya, itulah dunia. Itulah Yahudi. Itulah Nasara. Teringkah dia. Kalau kau paling habis umat kamu. Tak paling pun macam-macam hal. Bermakna isyarat. Nak liqa bertemu dengan makrifat ketuhan sebenarnya. Misi terus. Jangan pusing ke kanan. Jangan paling hati. Betul tegak. Bodi akan sampai. Ya. Nah, itu tiada hari itu. Kita paling habis. Allah Allah. Dah senang tuan-tuan nak membetulkan dia. Dan, ya. Rumit. Sebab benda dalam. Ini benda yang rumit. Orang tak nampak. Kalau kita semayang benda lahir nampak kain kita koyak, orang boleh tegur. Tak maaf sih nampak kain tadi macam koyak. Orang tengok, oh terima kasih lah. Kita pusing balik kan, boleh ejah balik. Atau kita semayang di kaki kita ada tak cecah ke apa orang tegur. Kita boleh basuh. Di dalam macam mana tengok. Kalau bukan ahli mana dia tahu. Dia tengok bagu rupa dalam karat. Ini yang kita takut tentang ni. Lalu cantik luar dalam karat. Haa. Lepas tu kita nak maknanya bersihkan betul-betul. Sebab dia tempat tilik Allah SWT. Luaran tempat tilik orang, kenapa kita jaga sangat? Sedangkan tempat tilik Tuhan lagi besar, kita tak jaga. Apa tempat tilik dia? Kalbi. Ya, Tuhan tilik dalam tu ada tak kejernihan hati dengan Tuhan? Ada tak hati dia berlazat, bermanja, bersyauk dengan Allah SWT? Atau disyauk dengan makhluk? Dia rindu dengan makhluk, dia menghadap pada makhluk. Kotorlah hati itu. Habis itu. Ini di antara benda-benda yang merosakkan perjalanan dalaman kita dengan Tuhan. Kalbi. Bila kalbi rosak, dia macam mana dia dapat pancaran makrifat daripada Allah Ta'ala. Dari riak yang terlebih khafi bahawa ia tiada bertambah rajin dan tiada sebab ada tetamu. Tetapi jikalau dilihat oleh lain, akan sembahyang tahajud dahulu daripada selesainya. Ataupun dia ada rasa dalam tu seronok. Nah, saya suka. Bermakna suka tu apa tuan? Ada lagi lah. Dia sampai sama hatta yastawiya indahu, sama bagi dia ya. Ha, mana al madah, puji ataupun sebaliknya, orang puji dia, orang caci tak ada rasa apa. Ha, istiwa uzami wal madhi minan amma, itu sangat ta'rif, macam-macam ulama buat ta'rif istiwa uzam, mana sama bagi dia, orang caci dia ya, orang madah, orang puji dia pun tak ada rasa apa. Sebab apa tak ada rasa apa? Ya, badan kalbi telah bersih. Sebab apa hati telah bersih? Sebab dia dah dapat rahsia pancaran mahabbah dengan Allah. Orang yang dapat mengenal Tuhan, dapat mahabbah, confirm dia tak akan pusing hati pada makhluk ini. Kalau dia masih berpusing, mana dia boleh duduk betul? Kalau dia duduk betul, maka amil mahabbah, Masya Allah. Kerinduan dia membakar seberkarat-karat hati tadi. Ya, ha, tu. Dan lagi riak yang terlebih khafi daripada itu, bahawa tiada suka disebut dilihat oleh orang. Ha, ini lagi harus ni. Tetapi mengharap ia dalam hatinya, jikalau ia keluar kepada manusia, nasai memulia manusia, memberi salam akan dia. Ya, dia keluar tu, wah, dia suka kalau orang bersalam dengan dia, orang mulakan salam, orang hormat ke dia, itu keluar dia. Dan dia membesarkan manusia itu dan merasa hairan jikalau dijahati oleh manusia akan dia. Kalau orang tak puji dia, orang tak salam dengan dia, saya kan, ish, orang ni tak kenal aku siapa. Tapi kan? Ya, tak kenal aku. Aku ni orang yang berjalan-jalan sufi. Oh, aku ni berjalan orang. Macam-macam lah dalam kan. Mana dia memandang dia lebih. Insan ni bila dia pandang dia lebih, pum, dia jatuh. Kan? Kalau dia nak tahu, dia pergi masuk suruh, tahu lah. Ya. Dalam suluk syarat besar ialah melantaikan diri. Kita rasa dalam ramai-ramai kita le paling hina, kita le paling rendah, kita le paling bangsat. Kita rasa gitu. Kalau tidak dia tarik zikir kan tak jalan. Itu beza antara zikir tarekat dengan zikir biasa. Zikir biasa boleh kan. Ya, kalau zikir dia ada zikir tarik, dia ada nur cara dia. Kalau kita tak kena cara kan jam, tak boleh tarik. Ya, terpinga-pinga nak zikir. Ya, hasil zikir boleh kesan tengok. Lain cara ni.
Maka hairan dia jikalau dijahati. Kalau orang jahati dia, dia rasa heran ke dia. Ish, orang ni tak kenal aku ke dia? Aku kan orang soleh. Aku kan tuan guru. Aku kan ustaz. Aku kan ahli masjid. Ya? Dia tak kenal aku ke dia? Wah, tu. Ya? Akan ibadatnya. Ya? Maka sekalian riak demikian itu berdosa dan ditakuti daripada demikian itu menghilangkan pahala ibadat. Kosong nanti. Atau mengurangkan pahalanya seperti tersebut dahulu. Dan tiada lepas seorang daripada riak melainkan orang yang sampai kepada martabat siddiqin dan arifin yang syuhud mereka ya, dan perbuatan manusia sekaliannya perbuatan Allah. Maksudnya apa? Yang lepaskan apa? Makam musyahadah. Itu maksudnya. Siapa masuk je makam musyahadah, bersih. Selagi dia tak masuk makam musyahadah, dia terpinga-pinga macam orang tak ketahuan. Tahu tak ketahuan, terpinga-pinga kan? Macam masuk hantu kan? Kan? Mujajah, betul, lupa. Macam tu lah. Ya. Dia selesai bila dia jejak makam musyahud. Dia tengok bawah ni, sambut. Dalam Iqaz Zulhimah pun dia kata gitu juga. Ya pamadama al-abdu lam yashahid awsaf ar-rabb al-azima la yumkinu an yakhruja min awsaf an-nafs al-ali al-ima khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak masuk kalbi dia pada makamil musyahadah syuhud akan Allah Taala yang disebut dalam hadis sahih antamudallah ta'ala kata Allah, tak masuk, tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat mazmumah yang begitu banyak secara total dia tak boleh keluar. Sebab rasa dia apa? Sebab dia tak dapat pegangan kuat. Dia bila pump dapat kelasan dengan Tuhan, yang lain habis. Ha, di sini Mak Azali bawa sama juga ni. Cuma ibarat dia lain sikit. Makna sama. Tengok dia, dia panggil apa? Arif yang syuhud musyahadah. Akan perbuatan manusia sekaliannya daripada perbuatan Allah Ta'ala. Seperti kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri Kaddasallahu Sirna Wali Besar. Dia kata apa tu? Syuhudukal fi'la fi kulli syai'in min fi'lillah wahdatul af'al. Mata tahakkatta bihi bisafa'il yakin tanju. Tengok tu. Ya, tanju izan min syirkika al-khafi wa min ar-riya wa min ash-shuhudil hujub ya wa min shuhudika hajibun wa hujub. Syuhudmu mana pandangan batin kamu akan perbuatan sekaliannya daripada perbuatan Allah Ta'ala. Yang ada kat kita, kita buat siapa punya? Dia. Kita buat ibadat siapa bagi? Dia. Semua dia apa dari kita? Tak ada apa kita sebenarnya. Kosong. Ha, itu maksud dia. Ya. Di dalam tiap-tiap suatu padahal perbuatan Allah SWT satu jua, maka itulah dinamakan wahdatul af'an. Atau dipanggil tauhidul af'an. Mana kita menyatukan, mengesakan perbuatan itu dalam memandang perbuatan Allah. Matikan af'an makhluk dalam memandang af'an Tuhan. Ada ringkas itu. Itu istilah kata mutu, kau pada antamu tu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikan apa? Keperasanan perbuatan makhluk dalam memandang itu semuanya adalah af'al Tuhan. Yang gerak kita ibadat semua dia dah siap pada azal. Sebelum kita ada dah siap. Kita kerja Tuhan dah siap dulu. Ha, jadi kita nampaklah. Lagi kita ibadat, lagi rasa ya kasih sayang Tuhan kat kita. Banyak dia beri izin kat kita. Dia beri kita hidayat. Dia beri kita kemampuan di ibadat. Dia beri kita keikhlasan. Masya Allah. Makin lagi rapat dia dengan Tuhan. Lagi banyak di ibadat, bila dia karam dan af'al, lagi cantik. Kalau dia tak karam dengan af'al, maka dia nampak diri dia je habis. Hijab paling besar apa? Wujuduka. Kewujudan engkau. Maka matikan wujud kita dalam memandang wujud Allah SWT. Ini perlu banyak murakabah. Kan? Murakabah kena banyak. Murakabah ahdiah ke, ma'iyah ke, akrabiah dan sebagainya. Dan manakala sungguh-sungguh engkau lihat akan yang demikian itu. Hai orang yang suci hati daripada syuhud dan yakin nasai lepas engkau pada ketika itu daripada syirikmu yang hafi. Bawa di bersih. Mana kata tak jelajah, tak masuk pandangan musyahadah, dia belum bersih. Dia masih nampak diri. Ya? Ha, itu dia kata apa? Wujuduka syirkun hafiyun la yuqasulam. Kepemandan diri kamu itu bersyirik hafi. Dia nak pandang matikan. Ya? Wujudan tunggal dia. Dan lepas daripada riak yang jadi. Dan lepas daripada syuhud yang mendinding antaramu dan antara nafsumu. Dan lepas dari sekalian dinding, mana hijab, antara nafsumu dan antara itu. Tuan baru terbuka tuan-tuan ni. Dan inilah sebesar-besar obat yang menghilangkan riak. Apa dia? Musyahadah akan Allah Ta'ala. Ya, ubat besar tu. Lepas tu orang dulu disuka suluk tuan-tuan.
sudut dia sebut. Sebab situ dia proses dia. Riadah dia tu. Puh, tembak sampai sekeping-sekeping kelalaian tu. Makin terang. Bila dia mantap dia dan shoot, habis selesa. Ketika rasa dia akan dibuka. Baru dia kenal siapa diri, siapa Tuhan dia. Baru dia akan takkan lagi, dia akan bernikmat, berlazat dengan Tuhannya. Ya? Ha, tu rasa dia terang. Ya? Maka cari tebuk jalan untuk dapat musyahadah dengan Tuhan. Kemudian dan setengah daripada ubat yang menghilangkan riak ialah menghilangkan sebab yang jadi riak daripada hati. Ada tiga perkara. Yang pertama suka dipuji, kedua benci dicela, ketiga tamak dan haluba, ya, barang di tangan manusia. Ini semua sebab-sebab yang akan dibentangkan akan datang. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma khairan wa ma'asalam. Inna khairan wa ma'asalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Thank you.